Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Pens Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana datangnya dari postingan Syahir Syekh di India ya, sebagaimana yang telah direpost oleh Unijet 1507, di mana di dalam postingan terbarunya lagi-lagi Syahir Syekh membuat kode-kodean cinta dalam diam bersama dengan sang pujian hatinya tentunya Ayu Ting Ting. Itu terlihat dari kode bunga matahari ya, karena bunga matahari kan kita tahu adalah lambang cinta sejati antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh. Kita lihat di beberapa kesempatan Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh selalu memposting bunga matahari. Tentunya ini satu kode ya, kalau di antara mereka sampai saat ini masih memegang kesetiaan, kecintaan, laksana cintanya kepada bunga matahari. Namun kali ini ada sedikit berbeda ya, yakni bunga sebelah matahari kayaknya bunga sepatu, namun sepintas seperti bunga mawar ya, bunga ros ya, ataupun daunnya itu daun bunga mawar atau bunga ros. Wah, Bang Syahir bikin kita bingung ya, bikin kita bimbang ya. Namun kita fan Asya tentu tahu yang dimaksud dengan bunga di sampingnya ini tentu adalah bunga ros. Cuman kalau dia posting bunga ros tentu akan rame. Wah, itu adalah satu kode-kodean dari Syahir Syekh. Lalu dari postingan ini tentu direspon ya oleh para sahabat di sini, di antaranya ada akun Instagram yang bernama Karya Tikemiris ya, kata dia, "Sakarape beco bunga sepatu daunnya ros juga nggak apa-apa." Nah, itu adalah satu caption ya yang menanggapi postingan kode-kodean ala Syahir Syekh. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.